Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah min ba'd. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan yang mulia ini seharusnya menjadi momen untuk kita bermuhasabah diri, untuk kita menintrospeksi diri, memfokuskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermuhasabah terhadap amalan-amalan kita yang selama ini kita kerjakan. Sehingga ketika kita bermuhasabah, bertafakkur, kita akan menyadari betapa kurangnya kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita belum melakukan apapun untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah kita selama ini yang kita kerjakan tidak lain hanyalah sebuah ibadah yang sebatas kita hanya menjalankan itu atas dasar kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya lebih dari itu. Para ulama, Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya beliau menuliskan suatu fasal yang indah luar biasa mengenai kaitan hati di dalam rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam puasa ini, di dalam bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, ketika kita berbuka puasa, disitulah waktu ataupun momen kita mengcross check ibadah puasa kita yang kita kerjakan di hari itu. Bukan ibadah kita semuanya, tapi khusus kita cross check ibadah kita di hari itu. Ya, ini adalah puasa yang kita jalankan dari pagi sampai kita berbuka puasa. Kita cross check. Kita tanya diri kita. Kita tanya hati kita. Apakah puasa yang kita jalankan hari ini sudah sesuai belum apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sehingga disarankan atau dianjurkan, ditekankan kita harus memiliki hati yang bisa merasakan khauf dan raja, rasa takut kepada Allah dan rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Ketika kita berpuasa, kita tahan lapar, kita tahan haus. Apakah kita yakin pengorbanan kita di hari itu diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentulah kita tidak tahu itu. Tentulah kita tidak tahu masalah tersebut, dan itu adalah memang kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita bisa mendapatkan nilai dari puasa tersebut. Ketika kita berbuka puasa, jangan kita sibukkan dengan hal-hal yang membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sibukkan diri kita dari hal-hal yang membuat kita lupa dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita introspeksi diri kita, cross check diri kita, cross check ibadah puasa kita di hari itu tuh. Kita lihat apakah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Apakah puasa kita sudah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau belum? Itu harus kita rasakan betul. Kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan rasa berharap. Kita semua berharap agar Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita. Dan ketika kita diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjadi mugharrabin, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain, kita juga harus memiliki perasaan khauf, takut, khawatir dari Allah Subhanahu wa taala kalau-kalau puasa yang kita lakukan di hari itu ternyata sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan mendapatkan ridha, bukan mendapatkan anugerah, malah menjadi mamkutin, orang-orang yang dikutuk, yang dibenci, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita imbangi antara perasaan khauf dan raja. Rasa berharap dan juga rasa cemas. Berharap agar puasa kita diterima oleh Allah dan cemas kalau-kalau puasa kita ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita miliki dan jangan sampai kita terlena dengan godaan-godaan syaitan. Sekalipun bulan puasa itu syaitan dikekang, tapi masih ada sedikit gangguan-gangguan yang bisa membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak menginginkan hal tersebut, dan kita tidak mau puasa kita sia-sia begitu saja, habis begitu saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kualitas terbaik
bagi puasa kita, nilai terbaik bagi puasa kita dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad nabiyullah wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.